Ya, selamat datang kembali teman-teman ke acara rutin kita ya, yaitu Top Tier Presentation yang kali ini akan langsung dibawakan oleh rekan kita, Saudara Agnes. Ya, silakan langsung dimulai, Mas. Baik, selamat sore teman-teman. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu artikel dari Journal of Corporate Finance. Jadi, saya memang nggak menyediakan PPT, tapi mungkin kita bisa langsung lihat, baca di artikel jurnalnya. Jadi, bisa terlihat ya sekarang ya. Jadi, jurnalnya ini berjudul Lead Independent Directors and Investment Efficiency. Jadi, kenapa saya memilih artikel ini? Pertama, menurut saya investment efficiency ini Mas saya banyak lihat ini ini jadi itu artikel tahun 2020. Jadi kalau saya lihat ini investment efficiency itu banyak ya, maksudnya bisa dikaitkan dengan kayak variabel-variabel tata kelola yang mungkin kita punya, kita ada gitu ya. Dan mungkin memang kalau yang variabel independent directors ini kita memang nggak bisa pakai gitu untuk penelitian, ide penelitian selanjutnya. Kenapa? Karena jadi langsung aja menjelaskan. Jadi ini mau melihat penelitian itu hubungan dari keberadaan lead independent directors dengan investment efficiency. Nah, sebenarnya saya sempat bingung sebenarnya lead independent directors itu apa gitu. Di penelitian ini, di artikelnya Tijana ini tuh dia tuh cuma bilang bahwa perusahaan itu diberi kode satu kalau ada independent lead, ya ini lead independent director, bukan independent director aja. Diberi kode 1 kalau ada dan 0 jika tidak dan melihat perhitungan dari penelitian sebelumnya gitu. Nah, terus setelah itu saya sudah lihat cek di penelitian sebelumnya ternyata memang berbeda lead independent director dengan independent director. Lead independent director itu kalau di artikel sebelumnya itu kayak istilahnya penjembatan, kalau di sini istilahnya license gitu. Penjembatan antara dewan direksi yang independen sama yang CEO-nya. Jadi di tujuannya adalah sebenarnya untuk meningkatkan monitoring terus juga meningkatkan transfer informasi seperti itu. Jadi tujuannya lead independent director itu seperti itu. Jadi berbeda sama independent director yang kita ketahui sebelumnya. Jadi tentu kalau di setting Indonesia kita nggak bisa pakai ini karena pertama kita aja sudah sekarang udah nggak ada independent director dan kedua saya juga setahu saya nggak ada lead independent director di Indonesia di sistem tata kelolanya maksud saya. Baik, jadi langsung aja argumennya sebenarnya ini kalau saya bisa bilang artikel ini mungkin bukan klise tapi ya memang mau menjelaskan sebenarnya kayak tata kelola kayak dengan karena sebenarnya sudah di pengantarnya itu bilang bahwa kalau lead independent director itu meningkatkan monitoring semakin efisien seperti itu dan argumennya nanti adanya positive association dengan investment efficiency. Nah, tapi yang mungkin akan saya deliver hari ini itu beberapa poin dari penyajian table datanya, additional analysis-nya seperti itu. Jadi yang pertama ini model investment efficiency-nya. Jadi investment efficiency-nya itu juga penelitian ini tuh pakai Beadle. Jadi pakai nilai residual gitu ya. Jadi nanti pakai nilai residual persamaan regresi. Ini tuh sudah nanti ada penjelasannya kalau INV itu apa dan nanti ini delta sales itu selisih sales gitu dari tahun ini dengan tahun selanjutnya. Terus nanti diambil nilai residunya dan di penelitian ini sudah dibilang bahwa nanti nilainya diabsolutkan di dikali minus 1 seperti itu. Nah, dan juga di penelitian ini dia bilang bahwa dia di equation 1 ini di equation-nya investment efficiency itu dia estimasi untuk masing-masing industri year-nya tapi dengan minimal 20 observasi. Jadi sudah dijelaskan bahwa harus ada minimal 20 observasi untuk masing-masing setiap industri dan tahunnya. Nah, selanjutnya ini biasa sih kayak maksudnya penyajian tabelnya itu ya kayak penyajian tabel deskriptif statistik yang biasa kita ketahui dan juga di sini penelitian ini juga menyajikan tabel yang kita ketahui kan biasanya di sini biasanya kita kan tahunya itu t-test ya.
Tapi di sini tuh dia nyebutnya langsung univariate analysis seperti itu. Jadi ini sebenarnya kayak t-test yang kita run biasanya itu dia nyebutnya di sini univariate analysis. Nah, selanjutnya adalah langsung ke tabel 2. Jadi ini tabel 2 ini sebenarnya kayak kita ngeregresi biasa. Jadi independennya itu tadi keberadaan lead independent director, dependennya itu investment efficiency, terus overinvestment sama underinvestment. Jadi kalau overinvestment itu kalau nilai residualnya positif, kalau underinvestment itu nilai residualnya negatif. Nah, yang mau saya coba cek, maksudnya yang saya perhatikan dari tabel ini itu mungkin kalau setahu saya ya, kalau setahu saya itu biasanya kita mau mungkin pengujian model itu bandingin kolom satu itu misalnya mungkin hanya kontrol tapi tanpa independen, terus kolom kedua itu kontrol plus independen. Jadi kayak mau melihat sebenarnya model kita setelah ditambah independen direktur itu semakin bagus atau tidak gitu ya. Tapi bedanya adalah di sini dia malah kebalikannya. Jadi di kolom yang pertama, jadi di setiap masing-masing independen direktur itu penelitian ini tuh yang disajikan itu independennya aja tanpa kontrol, tapi tetap di kontrol industri sama year fix effect aja. Terus perbandingannya nanti sama plus kontrol, terus nanti dia bilang kalau dengan jadi itu semakin bagus gitu. Nah ini mungkin juga bisa didiskusikan ya sebenarnya bagus mana, maksudnya yang lebih proper untuk ditampilkan, kayak maksudnya kan kita biasanya memperhatikan adjusted R square-nya kan meningkat. Nah itu lebih baik menampilkan dari yang saya bilang tadi hanya kontrol terus baru kontrol plus independen atau yang seperti ini, seperti itu. Jadi ya, dan juga dari penelitian ini dia bilang bahwa investment efficiency, dia memang benar bahwa semakin positif ya, jadi hubungannya dengan keberadaan semakin meningkatkan monitoring, terus meningkatkan efisiensi tata kelola, dan juga itu memiliki hubungan dengan keputusan investasi yang efisien. Dan itu juga ditunjukkan dengan waktu di-run dengan overinvestment, dia berhubungannya negatif ya, jadi nggak overinvestment, that's why dia efisien. Cuma yang saya agak bingung dan mungkin ini juga nanti perlu saya tanyakan, kenapa dia di underinvestment ini positif signifikan ya. Jadi ya ini mungkin nanti kita bisa diskusi bareng. Saya maksudnya agak kurang paham karena senangkap saya kan investment efisiensi kan harusnya efisien berarti dia nggak overinvest dan juga nggak underinvest ya yang saya tangkap. Nah tapi di sini dia memang overinvestnya negatif signifikan, tapi di underinvestnya dia positif signifikan seperti itu. Terus untuk robustness test, jadi robustness test yang digunakan di penelitian ini tuh pakai DID. Jadi DID-nya tapi plus PSM. Jadi gimana maksudnya adalah DID-nya itu karena penelitian itu sebenarnya mau lihat karena ini di setting negaranya itu ada kayak istilahnya event-event atau momen tertentu yang mana bisa meningkatkan awareness keberadaan lead independent director. Jadi itu kayak mau melihat post sama after effect-nya gitu. Nah, ini mungkin juga kita bisa merhatiin kayak maksudnya waktu kita penyajian tabel DID ya sebenarnya sih ya mirip kayak moderasi biasa ya. Jadi di sini tuh ada variabel namanya treated kali after sama treated. Jadi treated itu variabel treatment, yaitu variabel yang dikasih nilai 1 ketika perusahaan ini ya. Jadi perusahaan itu termasuk ke dalam treatment group. Nah, treatment group itu adalah ketika perusahaan itu diceritakan masih belum pada periode punya lead independent director. Soalnya di sini tuh dia cerita kalau di tahun 2004 itu ada kejadian, jadi ISS vote recommendation ini saya kurang paham, tapi yang saya tangkap itu memang ada rekomendasi dari ISS bahwa perusahaan-perusahaan itu perlu adanya lead independent director gitu ya. Sama di tahun 2009 itu ada perubahan pada public awareness itu semakin paham bahwa perlu perusahaan itu punya lead independent director. Jadi itu kayak mau melihat sebelum dan sesudah periode event yang mendorong akhirnya event atau momen yang mendorong perusahaan itu akhirnya punya
punya lead independent director gitu. Jadi treated itu satu kalau pada tahun yang atau pada periode sebelum adanya momen itu atau event itu, kalau after itu ya setelah. Jadi sebenarnya ya kayak pre dan post gitu. Dan ya sudah, jadi yang di ID itu ya tinggal diinteraksikan aja. Sebenarnya pre sama postnya itu diinteraksikan. Sedangkan di sini sebutannya kalau pre-nya yang treated, postnya itu after. Dan menunjukkan bahwa memang pada kedua event itu tadi ya, maksudnya dua momen dari ISS Food Recommendation pada tahun 2004 dan adanya perubahan public awareness itu hasilnya itu semakin signifikan ketika setelah adanya momen atau dorongan itu ya, dan itu signifnya masih berlaku di investment efisiensi positif, terus over investmentnya juga masih apa ya konsisten, dia signifikan negatif, sedangkan di under investment ini nggak signif ya. Terus juga mungkin buat tambahan, jadi di sini tuh kan kita mungkin pernah PSM itu kan kita sajikan sendiri gitu ya. Jadi kalau di sini dia itu menyajikan DID, tapi sampel DID-nya itu sampel yang sudah di PSM. Jadi setelah dapat sampel PSM, terus baru sampelnya itu di run model DID seperti itu. Jadi dia bilang bahwa untuk menentukan sampelnya ini pakai PSM, tapi di DID. Sebenarnya saya agak bingung ya, berarti mungkin sebenarnya ngerannya ya mungkin kayak PSM yang kita tahu biasa, mungkin cuma regresinya ya tinggal di interaksi biasa mungkin ya. Jadi kayak gitu udah langsung dibilang PSM tapi DID analysis ya. Mungkin ini juga bisa didiskusikan nanti. Itu yang maksudnya istilahnya yang baru saya tahu dan yang saya baca itu tadi. Terus selanjutnya itu yang table 4 ini kayak juga kayak menambahkan fixed effect dan managerial bird qualification gitu. Jadi kayak ya menambah independent variable dan mau ngecek kalau bahwa hasilnya juga masih tetap konsisten gitu, masih semakin efisien. Nah, selanjutnya oh ya, jadi itu tadi ya teman-teman mungkin bisa dilihat bahwa penyusunannya itu tadi dari baseline regression dulu. Terus setelah baseline regression, terus tadi itu robustness. Nah, setelah itu baru nanti ke additional analysis. Nah, di additional analysis ini ceritanya dia itu nge-split sample. Split sample-nya itu, split sample-nya itu, tapi sama di, apa ya sebenarnya, di split sample terus juga dia itu ngeran, oh maaf, biru-biru. Maaf ya. Jadi ini yang table 5 ini masih yang kaitannya robustness test tadi ya. Ini bukan masuk additional analysis, cuma ini memang lokasinya di bawah additional analysis. Jadi yang di table 5 ini tuh sebenarnya kalau saya nangkap sebenarnya ya kayak headman ya. Ini jadi two stage gitu. Cuma penelitian ini tuh pakai variabel instrumennya itu pakai dua gitu. Jadi deer net sama firm net itu kalau nggak salah, pokoknya variabel yang menunjukkan di mana kalau misalnya direkturnya itu pernah kerja atau punya afiliasi di perusahaan lain yang mana perusahaan itu juga punya lead independent director gitu loh. Jadi istilahnya kayak kalau misalnya dia pernah kerja di perusahaan yang dia punya lead independent director ya itu juga bisa memiliki mempengaruhi hubungannya dengan adanya keberadaan perusahaan yang punya lead independent director seperti itu. Jadi variabel instrumennya ada dua dan semuanya juga signif konsisten ya. Ini juga konsisten dengan dengan baseline regression yang pertama. Jadi dia pakai dua instrumen variabel. Nah, ini baru masuk ke table 6. Table 6 itu yang tadi yang dimaksud yang additional analysis-nya. Jadi perusahaan ini tuh penelitian itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya hubungan lead independent director sama investment efficiency itu sebenarnya lebih pronounced kemana sih kayak gitu. Jadi kita juga mungkin buat teman-teman semuanya bahwa kita tuh boleh ya, jadi kayak pecah sampel gitu. Jadi sebenarnya mau lihat
hasilnya kita itu misalnya baseline itu sebenarnya di-drive oleh sampel yang seperti apa, seperti itu. Jadi sebenarnya tadi dari baseline itu, tapi peneliti itu kayak mengkategorikan, dipecah sampel berdasarkan information environment-nya, terus berdasarkan corporate governance-nya itu lemah, lemah atau kuat, sama financial constraint-nya itu tinggi atau rendah. Dan penelitian itu menunjukkan bahwa hasil yang keberadaan apa ya, hubungan positifnya lead independent director sama investment efficiency itu ya pronounce pada perusahaan-perusahaan yang istilahnya kondisinya itu buruk ya, yang financial reporting quality-nya low, terus yang corporate governance-nya itu sistem tata kelolanya lemah, sama dia punya keterbatasan finansial yang tinggi, seperti itu. Jadi itu mau menunjukkan bahwa hubungannya itu semakin kuat gitu, karena ketika memang kondisinya buruk, akhirnya keberadaan lead independent director tuh lebih istilahnya berguna gitu ya, lebih efisien, lebih efektif gitu dalam sistem tata kelola perusahaan. Nah, yang kedua adalah dibagi berdasarkan pecah sampel, dan ini juga mungkin saya nanti mungkin mau tanya juga ya, mungkin atau mungkin kita nanti bisa diskusi. Jadi peneliti itu pecah sampel. Cuma pecah sampelnya itu yang menurut saya agak beda adalah, jadi itu dibagi sampel khusus yang investment efficiency, dibagi sampel yang hanya over investment, sama dibagi sampel yang hanya under investment. Cuma, tapi cumanya adalah, di sini itu dijelaskan bahwa menentukan sampel over investment-nya itu, di peneliti itu, jadi itu ceritanya dia kayak ngeranking dulu perusahaan, di ranking into desil ini, terus tapi berdasarkan cash balance sama leverage-nya. Nah, habis itu nanti dihitung rata-ratanya nilai yang sudah di ranking itu, dan nanti itu dibagi jadi dua gitu. Nanti ada yang over firm yang rendah sama yang tinggi, terus juga under investment itu dia lihatnya dari potensial cash flow volatility. Ini saya agak kurang paham. Kenapa kok nggak langsung, maksudnya pecah sampelnya, ya udah sampel yang antara over investment kan berarti yang nilai residunya positif, terus kalau yang under investment nilai residunya yang negatif, kenapa kok nggak langsung kayak gitu? Ini saya agak kurang paham sebenarnya. Udah sih, sama nanti apa namanya, additional analysis-nya itu juga ketambahan ke keberadaan lead directors, ke firm performance. Jadi ini tuh kayak menunjukkan bahwa future firm performance-nya itu juga semakin meningkat ketika ada lead independent director, seperti itu. Mungkin ini sih memang bisa saya bagikan dari presentasi artikel ini, mungkin nggak langsung memberikan ide apa ya, ide baru mungkin, tapi yang bisa kita lihat itu pertama bisa memanfaatkan, mungkin kalau kita punya beberapa variabel tata kelola yang mungkin kita rasa unik, itu juga mungkin bisa ya kita extend literatur mengenai investment efficiency, karena saya lihat tuh banyak artikel yang recent artikel tuh banyak yang diskusi tentang ini gitu loh. Dan juga kita bisa lihat dari sistem sistem maksud saya kayak cara penyajian datanya, terus cara urutan-urutan dari baseline regression, dari tadi univariate analysis, baseline, robustness, sama ke additional analysis-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Agnes atas presentasinya. Sungguh padat ya, tadi nggak baca hipotesis, nggak menjelaskan hipotesis, cuma menjelaskan ke fokus hasilnya, dan ini yang menarik sebenarnya modelnya. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Dari aku, Mbak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Agnes atas presentasi artikel top tier-nya. Yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan estimator tadi, model estimatornya, apakah peneliti itu melakukan pengujian estimator kemudian baru melakukan pengujian yang tidak estimator itu? Gimana Mbak? Ya, kayak gitu Mbak. Apakah ada seperti itu? Karena tadi itu saya lihat kok ada estimasi ya, model estimasi. Maksudnya estimator itu yang mana, Suha? Maksudnya yang ini kak, kayak contohnya next I estimate equation gitu kah? Iya, betul Mbak. Oh,
Ya ini kalau menurut saya ya ini jadi sejujurnya saya nggak pernah tahu kok pasti uji estimator, tapi maksudnya ini estimate itu cuma kayak kalimat kata kerja aja nggak sih? Maksudnya ya cuma bilang kalau sebenarnya dia ngeran atau maksudnya ngeran regresinya ya pakai apa namanya pakai model 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 yang misalnya di equation 3 ini tuh model robustness-nya ya. Jadi ini tuh model di ID-nya kayak gitu. Memang apakah maksudnya ada DID estimator? Apa DID? Oh ya, sebenarnya ada yang bilang tadi katanya DID estimator yang mana sebenarnya? Mungkin tak coba search dulu ya. Yes. Nih, kok tidak ada. Di halaman berapa? Halaman 7. Oh, ini tadi. The coefficient induction term is... Okay. The coefficient estimate of the internal is DID. Ya, mungkin saya sebenarnya nggak paham dengan kata estimator itu juga maksudnya apa ya. Tapi, the coefficient estimate of the interaction term. Ya, mungkin ada yang mau mencoba menambahkan daripada nanti saya jawab, tapi misleading ya. Mungkin dari Mas Wajar, mungkin ada yang tahu. Oke. Jadi, itu maksudnya, estimation itu, estimator itu juga sama sebenarnya. Itu bisa kalau dalam konteks DID estimator ini adalah hasil interaksinya itu kan. Karena DID itu kan sebenarnya interaksi itu antara, tapi yang jadi interaksinya kan time biasanya, before sama after gitu kan. Nah dalam hal ini, ya ini, after ini. Seperti itu. Jadi kalau dilihat, itu kan beta 1 kan. Beta 1 itu kan selalu koefisien yang pertama tuh. Atau variabel yang pertama atau di dalam persamaan lah. Kalau coba dilihat di situ kan beta 1 itu kan hasil interaksinya tuh. Ya. Yang treated dengan after ya itu sebenarnya. Jadi mereka nggak pakai istilah koefisien di sini. Mereka pakai istilah estimator itu. Gitu. Sebenarnya sama aja. Wah. Jadi estimator itu maksudnya ya koefisien variabelnya gitu ya. Ya. Oh, oke. Kayak gitu Suham ya. Maaf ya Suham. takut misleading, jadi lebih baik dijawab Mas Wajar ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, Mbak, boleh tanya lagi? Iya, boleh. Iya. Uji DID itu apakah harus ada dua perbedaan kondisi baru kita boleh melakukan uji DID ya, Mbak ya? Atau ada kasus tertentu atau apa ya, kayak semacam kriteria tertentu gitu? Oke, ya terima kasih Suham. Jadi kalau setahu saya ya, jadi memang karena DID itu sendiri singkatannya itu difference in difference. Jadi itu memang tujuannya itu mau melihat perbandingan gitu sih Suham. Kalau yang memang maksudnya pernah aku baca juga di artikel sebelumnya, memang jadi kayak mau lihat misalnya dari momen apa, misalnya ada teks amnesti, misal teks amnesti itu 2016 misalnya. Nah itu juga bisa lihat misalnya kondisi perusahaan misalnya ke misalnya di teks misalnya teks avoidance-nya perusahaan. Nah, itu bisa kita lihat dengan pakai DID. Jadi sebelum periodenya teks amnesti ini sebelumnya 2016 itu pada periode 2010 sampai 15 misalnya. Nah, itu dikasih kita generate variabel, kita bikin variabel itu namanya pre. Nah, itu nanti misalnya dummy 1 ketika perusahaan itu di periode itu. Terus post bikin variabel post itu atau pasca teks amnesti, jadi pasca periodenya itu kayak gitu sih Suham. Jadi memang biasanya dibuat lihat perbandingan sih, perbandingan yang maksudnya ada tahu kita momen atau eventnya itu jelas di periode kapan, jadi buat membandingkan pre dan post. Cuma kalau di sini istilahnya treated itu yang pre, kalau post itu yang after kayak gitu. Mungkin ada tambahan dan juga mungkin bisa kayak dibuat lihat studi perbandingan sebelum dan sesudah COVID kayak gitu misalnya juga bisa. Jadi mau lihat kayak misalnya tahun-tahun sebelum COVID itu misalnya di annual report tahun berapa tadi? 2010 sampai 18 ya harusnya ya. 19 itu udah ada yang maksudnya kadang kan soalnya 2019 ada yang keluarnya di 2020 juga ya. Jadi kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman yang mungkin juga ada yang pernah pakai DID atau tahu tentang DID?
Mau menambahkan sih, sebenarnya DID itu kayak memoderasikan variabel apa perbedaan periode setelah dan sebelum gitu dengan variabel independennya. Dan biasanya itu periode sebelum dan sesudah itu harus apple to apple, artinya tahunnya itu harus sama. Misalkan kalau sebelum itu 2 tahun, ya sesudahnya juga harus 2 tahun. Oke, mantap. Ya, kayak gitu sih. Terima kasih, Fiona. Jadi sebenarnya, Suham, sebenarnya sih prinsipnya tuh ya sama kayak memoderasi. Cuma mungkin Suham belum tahu, maksudnya belum pernah ngeran data ya. Jadi memang kalau di istilah moderasi, mungkin Suham kan udah kenal ya, namanya variabel moderasi. Nah, waktu kita ngeran datanya di stata itu sebenarnya cuma dikalikan doang gitu. Jadi, nah ini sebenarnya di ID itu prinsipnya itu ya kayak moderasi. Jadi diinteraksikan atau dikalikan gitu variabel A sama B itu. Dan tadi juga meng-highlight omongannya Fiona yang mengenai jumlah sampel periodnya itu kalau bisa apple to apple. Nah, ini juga sempat bingung ya. Karena di penelitian ini itu di sampel period yang jadi itu kan dia bagi ada dua event gitu kan. Jadi dia mau ngetes kedua-duanya. Event pertama itu ceritanya di tahun 2004. Nah, sampel periodnya itu dia pakai 2010 sampai 2008. Nah, itu mungkin make sense ya. Jadi mungkin 2010 sampai 2008. Enggak sampai 2008, tapi tengah-tengahnya 2004. Itu kayaknya sebanding ya jumlah sebelum dan sesudahnya. Nah, tapi yang 2005 sampai 2012 itu tengah-tengahnya atau eventnya itu di 2009 itu jumlahnya nggak sama nggak sih? Berarti kan 2005, 6, 7, 8. 9-nya kan nggak pakai nggak sih? 10, 11, 12. Jadi 4 sama 3 nggak sih tahunnya itu berarti. Ini juga sempat bingung kayak gitu sih. Mungkin Mas Wajar, apakah maksudnya di ID itu memang ya harusnya ya idealnya kok misalnya sebelumnya 3 ya after-nya ya 3 kayak gitu? Atau nggak ada apa namanya nggak ada per, apa ketentuan khusus buat periodenya? Harusnya kalau periodenya idealnya mungkin periodenya sama ya, tapi kalau periodenya beda pun nggak apa-apa. Tapi karena kenapa kok aku bilang nggak apa-apa, karena di sini mereka kan pakai PSM kan, di matchnya kan pakai PSM. Jadi meskipun mungkin tahunnya beda, tapi karakteristiknya kan sudah disamakan gara-gara PSM itu. Seperti itu. Itu. Jadi misalkan kalau teman-teman nanti tahunnya beda, mungkin bisa diakali dengan ditambahkan PSM tuh. Oh iya, make sense ya. Benar juga sih. Jadi karena PSM juga ini kan buat nge-match-kan sampel ya. Benar sih. Oke, terima kasih juga tambahannya. Mungkin teman-teman lain apa ada yang mau ditanyakan? Mbak boleh lihat tuh SLS itu tabelnya. Oh, yang itu page ini. Table 5 ini. Ya. Nah, sebenarnya itu kayak mirip Hackman nggak sih, Mbak? Ini first stage-nya nggak ada tapi ya. Ini nggak ada. Oh. Ya, jadi jadi juga sempat tak sebut, ini kayaknya yang dimaksud ya Hackman sih sebenarnya. Jadi 2SLS itu maksudnya ya two stage regression gitu. Cuma memang kayaknya nggak secara eksplisit disebutinnya sebagai Hackman gitu. Tapi sebenarnya sih kalau aku lihat sama sih kayaknya. Cuma bedanya adalah di sini nggak ada Mills. Nah, sebenarnya apakah sama? Tapi menurutku sih sama, soalnya menurutku sama ya. Soalnya dia juga nyebutin pakai variabel instrumen, terus dia jelasin kenapa kok variabel instrumen ini berkaitan sama dependennya, kayak gitu sih. Cuma mungkin yang jadi perbedaan adalah nama dan tak tidak ada Mills-nya itu sih, menurutku. Mungkin apakah ada penyebabnya kalau di 2SLS itu kenapa nggak pakai Mills? Nah, itu kurang, jujur sih kurang tahu ya. Kayak, tapi karena memang biasanya kalau aku nangkepnya selama ini biasanya baca-baca artikel jurnal, kalau ada terus 2SLS tuh ya, selama ini di benakku bayanganku itu Hackman. Terus juga kadang, kan kita kalau kenal istilah yang buat robustness test yang match sample kan kalau enggak CEM ya PSM gitu kan ya. Tapi kadang juga ada penelitian yang dia ya
nggak secara eksplisit dia itu bilang state kalau dia itu PSM atau CEM, tapi cuma bilang match sample method gitu doang, cuma kayak metode match sample gitu. Tapi senangkepku mungkin itu sama kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman yang mungkin pernah tahu apakah itu sebenarnya beda atau ya sama aja, mungkin bisa ditambahkan. Oke, kalau memang matching itu ada banyak sebenarnya, ada PSM, ada CEM, dan ada matching-matching lainnya yang aku juga belum tahu. Two-stage regression itu juga ada banyak, two SLS, Hackman, dan lain-lainnya yang aku juga tidak tahu, gitu ya. Nah, karena memang kayak mungkin approach-nya sama konsepnya, tapi tekniknya beda-beda. Nah, mungkin kayak gitu. Ada, makanya tadi ada beberapa paper yang mungkin reviewernya terlewat ya, atau memang ngerasa kayak, oh ya sama aja sih misalkan PSM dengan CEM gitu ya. Idenya ya memang konsepnya kan matching tuh, terlepas tekniknya apa aja. Jadi mungkin menurut reviewernya dan autornya juga cukup bahwa ini menggunakan matching loh, kayak gitu aja. Tanpa menjelaskan spesifik teknik apa yang digunakan. Mungkin itu, meskipun itu kurang umum ya, biasanya langsung didetailkan tuh, dia pakai two stage yang apa, ataupun yang matching yang apa, gitu. Oke, mantap. Ya, terima kasih Mas Fajar ya. Jadi, ya ternyata, ya sih benar juga ya. Jadi kan matching kan masalahnya yang kita tahu kan, padahal kan maksudnya juga ada CEM, ya ada PSM, berarti kan juga nggak menutup kemungkinan sebenarnya two stage ini berarti ya ada selain Hackman. Ternyata two SLS ini berbeda. Jadi, berarti memang konsepnya sama itu tadi ya. Makanya kenapa kok nggak ada apa namanya, nggak ada mils ya, tapi di sini dia kayak iya sih ada bedanya. Ini dia bilang test of endogeneity chi square, ini kalau di Hackman kita biasanya nggak ada, nggak sih ya? Kayaknya nggak ada, nggak ada sebenarnya. Oh, ada. Tapi nggak pernah itu kita juga. Oh, nggak pernah kita keluarin. Oh iya. Kalau F test ini kan juga sebenarnya bisa kan kita nambahin ya. Sendiri itu kan bisa. Oh, kalau yang ini ternyata juga bisa. Oke. Okay. Ya, kayak gitu sih, Fiona. Terima kasih juga tambahannya buat Mas Fajar dan Fiona. Mungkin ada tambahan lagi, pertanyaan teman-teman yang mau didiskusikan. Oke. Okay. Kalau nggak ada, ini aku izin nambahkan satu. Tadi kan Agnes mungkin di edition analysis yang split sample itu ya. Tadi ya. Itu kan bingung tuh kenapa kok yang 1-2 yang kanal B yang kolom 1-2 kalau nggak salah adalah investment efficiency dan over investment ini kan? Tapi ya kolom 1-4 sorry itu cuma investment efficiency dan over investment, tapi nggak ada under investmentnya, sedangkan 5 dan 6 itu cuman ada investment efficiency dan under investment, nggak ada over investment-nya. Padahal kalau teman-teman lihat itu di kolom 1 sampai 4 itu ada overperform dan di kolom 5 sampai 8 itu ada volatility. Ya kan? Lah, insight-nya di sini teman-teman, terutama nanti teman-teman yang meneliti juga investment efficiency ya, termasuk diriku mungkin nanti ke depannya. Lah, bisa ke appendix 2 enggak? Mas bisa minta tolong di scroll di appendix 2 kalau nggak 1. Nah, 1 sorry berarti. Yes, appendix A terus coba bawah. Conditioning itu ada overperform. Nah, itu coba tak baca ya. The measure of the likelihood the firm will potentially overinvest. Jadi overperform itu adalah variabel yang ngukur bahwa kemungkinan perusahaan ini akan overinvest. Kemungkinan. Nah, maka dari itu dia cuma nelitinya di semua sampel dan di sampel yang memang benar-benar overinvest. Kayak gitu. Ngukurnya gimana itu bisa diklik aja nanti jurnalnya Beadle gitu kan ya. Dan di sana juga ada decile dari cash balance dan average bla bla bla. Sama, volatility itu juga sama. Cash volatility itu standar deviasi dari cash flow dari 5 tahun belakang, T-5 sampai T-1. Itu representasi dari under investment potensial. Nah, ini bagi teman-teman yang teliti di investment efficiency, ini sebenarnya variabel yang menarik, yang sebenarnya bisa juga kita hitung sebenarnya. Kayak gitu. Toh, ini datanya juga ada, satunya cash balance leverage,
yang overperform, yang volatility itu adalah cash flow kan, from operation kan, cash flow kan kita datanya ada semua, seperti itu. Itu ya nanti makanya menjawab tadi kenapa kok yang kolom 1 sampai 4 cuma over investment, yang kolom 5 sampai 6 yang volatility hanya menggunakan sampel under investment. Oke, terima kasih Mas Ojarin buat penjelasannya. Cuma yang sempat bingung kenapa kok maksudnya, kan itu kan maksudnya mau ngeran antara sampel yang over investment sama sampel under investment gitu kan. Tapi kenapa kok nggak langsung kayak yang kita pecah sampel, maksudnya langsung misalnya kalau kita mau ngeran antara over investment berarti ya tinggal ngedrop sampel yang nilai residunya di bawah 0 kayak gitu. Jadi, oh iya, itu kan di drop akhirnya, yang di kolom coba kembali di anu. Yang tapi di, soalnya di sini bilangnya ngitungnya ini yang pakai ngerankingin firms into decile based on cash balance and leverage. Iya, kalau kamu yang residual itu dan teman-teman ya, itu adalah fixed over invest. Bukan potensial over invest, beda. Nah, ini cuma ngukur potensialnya sama bawah itu juga sama potensialnya, likelihood-nya kan, kemungkinannya. Oh. Apakah benar-benar over invest ya enggak tahu, dibuktikan dengan residual itu. Oke. Berarti ini tuh maksudnya mau ngeran tapi di masih perusahaan yang kayak kecenderungan gitu ya. Betul, kecenderungan. Berarti kalau ini itu dia lihatnya kalau itu lihat investment efficiency di perusahaan yang cenderung over invest. Nah, terus ya. ini kenapa dia dia ngeran cuma di sampel yang benar-benar over invest, tiga kolom 3 dan kolom 4 ini, tapi dipecah lagi di kolom 3, dia ngeran di perusahaan yang over invest yang indikasinya sebenarnya nggak over invest, yang over from low. Oke. Dan di kolom 4 dia ngeran di sampel over invest aja, tapi yang indikasinya juga over invest. Oke. Berarti Paham. Berarti jadi itu ini kayak ya istilahnya tuh mau bagi mecah lagi di antara under investment itu, maksudnya masih bisa ada yang kayak kemungkinan iya sama enggak gitu enggak sih? Jadi dilihat dari ciri-cirinya. Oke, ya berarti terima kasih. Berarti jadi ini tuh berarti kan kalau misal, tapi Mas kalau misalnya kita yang ngeran yang pecah sampel over invest under invest aja itu kan juga nggak apa-apa kan nih? Nggak apa-apa dan ya. Memang di atas kan dia di baseline-nya kan sudah pecah. Berarti ini tuh kayak lebih ya makanya ini masuk additional analysis karena dia nge-extend dibagi lagi yang potentially gitu ya. Nah, sama tadi yang pertanyaan yang terakhir yang tadi. Kenapa di baseline regression-nya yang under investment-nya kok signif positif ya Mas? Padahal maksudnya dia kan bilangnya kan dia efisien, tapi under investment-nya ini dia kan sampai dirobas-robas selanjutnya kan under investment itu juga tetap signif positif gitu loh. Oke. Ya nggak masalah kan, berarti yang pertanyaannya kan sebenarnya yang negatif mana, yang over investment. Oh, bukannya. Bukan yang under. Bukannya nangkepku itu berarti kayak gini. Kan berarti dia kan terbukti dia efisien. Nah, setahu kan efisien itu kan berarti dia nggak over dan nggak under kan. Nah, tapi sedangkan di pengujian over ini kan udah benar dia memang nggak over. Tapi bukannya harusnya di under investment juga berarti harusnya signifikan negatif ya Mas? Nah, tergantung definisinya. Kalau kolom 3 dan 4 dan 5, 6 itu pecah sampel, berarti kan dependennya sebenarnya tetap investment efisiensi, cuman sampelnya yang beda. Kalau konteksnya gitu, berarti harusnya ekspektasinya hubungannya positif semua. Ya, paham yang itu ya kan. Nah, tapi ini dia nggak pecah sampel setahuku. Nggak. Coba scroll ke bawah N-nya, di tiap tabelnya. N-nya beda nggak? Oh, iya. Oh, tak kira ini tuh. Oh iya, ini pecah sampel ya Mas ya berarti ya. Kalau misalnya dia nggak pecah sampel itu harusnya sampelnya sama. Dependennya yang diganti. Berarti ini dependennya sama tapi pecah sampel. Oh, yang kayak yang kita biasanya itu kan Mas ya, yang aku tanya ini yang itu. Oh, berarti ini tuh bukan pakai dummy ya? Tak kira ini tuh tadi tuh pakai dummy. Enggak, berarti gini. Oh iya sih, soalnya memang dia soalnya juga nggak nyebut, cuma bilang kalau yang over investment itu kalau residunya positif gitu sama kalau yang ini residunya negatif, tapi dia memang tak kira bayanganku itu kayak gitu. Biasanya soalnya setahu kan ada yang kayak maksudnya pakai dummy gitu kan. Kalau misalnya
Oke. Ya, paham. Oke, ya terima kasih Mas Fajar buat penjelasannya ya. Ini jadi sudah clear ya yang tadi yang sempat tak bingungin. Ternyata ini pecah sampel ya teman-teman. Jadi kenapa apa namanya kalau misalnya nggak pecah sampel yang aku bilang pakai dami itu seharusnya kalau misalnya yang tadi pakai dami kan ini seharusnya signifikan negatif kan ya Mas? Kalau misalnya yang pakai dami kan berarti maksudnya kan dia nggak under investment gitu kan kalau misalnya dia, okay. Ini juga sebenarnya aneh ya, harusnya yang over investment juga positif. Berarti dia kayak nemukan setting yang menarik sebenarnya ini. Gitu. Ya, siap. Terima kasih Mas Fajar. Mungkin sebelum ditutup ya, mungkin kayaknya tadi sudah banyak yang diskusi, mungkin apa ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas presentasinya saudari Agnes ya. Katanya bagus pembahasannya juga. Sampai berjumpa di sesi presentasi top tier berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.